Bergetar suara Kalina Oktarani akui nikah siri dengan Vicky Prasetyo, dilansir dari detikhealth.com. Belum seminggu nikah, pasangan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sudah kembali memunculkan berita. Kalina akui baru nikah siri dengan Vicky Prasetyo. Awalnya kabar nikah siri mereka berembus karena tidak ada buku atau kartu nikah setelah akad nikah mereka pada Sabtu 13 Maret 2021. Dengan suara bergetar, Kalina Oktarani meminta izin untuk membuka semuanya kepada Vicky Prasetyo. "Iya, gak ada buku nikah," jawab Vicky Prasetyo saat mengisi Brownies Rabu 17 Maret 2021. "Aku kasih tahu yang sebenarnya saja ya," ucap Kalina Oktarani ke arah Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani pun langsung berubah menjadi murung, suara bergetar menahan tangis. "Bukan maksud menjelekkan, kita sempat ditunda sebelumnya penundaan itu karena belum ada tanda tangan dari Papa. Memang Papa sudah kasih tanda tangan, tapi untuk dapatkan surat yang sudah ditandatangani Papa ada sesuatu yang harus kita sikias. Ada sesuatu yang harus kita kasih ke Papa, jadi kayak barter," ungkap Kalina Oktarani. Kalina Oktarani menahan tangis dan merasa sedih banyak karena banyak oknum yang menyudutkan dan menyalahkan Vicky Prasetyo. Bahkan saat pernikahan mereka ditunda pada 21 Februari 2021, banyak yang mengatakan pernikahan mereka hanya rekayasa. Dan semua orang di sini banyak banget yang nyalahin Mas Vicky. "Demi Allah, ini bukan salah beliau," tegas Kalina Oktarani. Adanya permintaan sang ayah yang belum bisa Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo penuhi. Meski surat menunjuk wali nikah sudah ditandatangani ayah Kalina Oktarani, surat tersebut belum bisa diambil oleh Vicky Prasetyo. "Belum bisa kita penuhi atau permintaan sang ayah. Akhirnya yang kita putuskan untuk itsbat nikah nantinya. Yang penting sekarang secara agama di mata Allah kita sah. Aku Kalina Oktarani." Kalina Oktarani mengatakan sang ayah sudah memberikan restu padanya untuk nikah dengan Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani pada dua pernikahan sebelumnya dengan Deddy Corbuzier dan Hendrayan dilakukan secara resmi negara dan agama. Akan tetapi, Kalina Oktarani menegaskan pernikahannya dengan Vicky Prasetyo tulus ingin berumah tangga. "Demi Allah, niat saya untuk berumah tangga itu niatnya baik, tulus. Saya ingin ikuti semua kata suami. Halangan yang kemarin buat nanti kalau kita ingat lagi buat nikah itu enggak mudah. Jangan permainkan pernikahan, dalam waktu cepat kita akan urus untuk sidang itsbat atau nikah," tegas Kalina Oktarani.